Final wave gak bisa maju. Maka tuh gak bisa maju kalian. Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Game On. Let's start the game on. Jadi di video kali ini aku bakalan kembali bermain game Plants vs Zombie, dimana kali ini kita bakalan mencoba mode yang lain yang ada di game Plants vs Zombie, yaitu mode survival guys ya. Dari kemarin itu aku udah berhasil menyelesaikan adventure, mini game dan juga puzzle, dan sekarang saatnya kita bermain survival di game Plants vs Zombie guys ya. Ini jadi di sini itu ada total 10 stage yang kita bisa mainkan di mode survival. Dan yang pertama bakal kita main adalah yang ini guys, yaitu survival day. Ini yang pertama ya, langsung saja kita mainkan ya. Oke, jadi ini dia. Seperti biasa kelihatannya musuhnya nggak terlalu susah-susah ya, karena ini masih yang stage pertama gitu, stage pertama survival day. Nanti ada kan ada yang night dan lain-lain ya. Ini nanti kayaknya modenya bakal lebih seru lagi. Langsung saja kita ini sih kayaknya kita pakai repeater sama shooter biasa ini cukup ya. Tentu saja kita bakal pakai walnut. Aku kurang suka pakai tree shooter deh, entah kenapa ya. Kita coba pakai torchwood juga, misalnya sukuas bom. Walnut nggak usah ini. Gak terlalu butuh ya telnat ya. Apalagi kah? Kurang gue lagi ya. Oke, ini aja ya buat menuin, siapa tahu buat penuh-penuhin aja sama ya. Ya udah dibawa aja lah ya. Oke, langsung saja kita mainkan survival day di plan versus zoom. Ini gamenya masih mirip banget kayak yang di adventure ya. Benar tidak terlalu ada perbedaan. Oke, dia udah datang. Kita siapin shooter yang biasa. Ini aku kurang tahu ya, ini nggak kelihatan. Survival day ini pada berapa level? Aku juga nggak begitu tahu ya, masih belum tahu. Kayaknya lebih dari satu ini sih, satu stick ya. Oke, kita pasang-pasang ini dulu. Oke, aman, aman, aman. Oke, dia udah meluncur, tapi nanti aja. It's okay. Oke, udah, ini makan tuh. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Nah, itu biar pakai squash aja ya, pakai squash aja ya. Bapak itu kalau pakai ini nggak kuat juga sih, mending pakai squash aja. Aman, aman, aman. Mending kita pasang ini dulu lah. Nah, ini makan tuh. Let's go. Sudah terpasang semua. Tinggal nambahin repeater. Tinggal sebelah itu yang belum dikasih, kita tambahin repeater. Oke, sudah semua. Sudah semua, kita langsung ambil repeater. Nanti kalau ada yang kena, itu keras tuh, keras tuh. 200, ayo 200. Let's go. Ini oke, udah mulai banyak, udah mulai banyak, udah mulai banyak. Sepertinya bakal mulai susah ini.
ini yang heat wave zombinya, heat wave-nya belum nih. Nah, let's go, maju kau. Maju kalian. Maju kalian. Kayaknya aku harus rada minggir ya. Hah? More zombie approaching. Oh iya, berarti ini nggak satu kali main guys, nggak satu kali main. Ini harus beberapa kali main ya. Oke. Kita bikinin lagi. Oh, kita upgrade guys. Bahwa tadi yang belum dipakai guys, ini guys. Ini aku butuh ini lagi. Ini boleh. Ini masih pakai tolnat, walnut aja masih kuat guys. Ini perlu lagi nggak sih? Kita perlu, perlulah nanti tiba-tiba diambil. Sepertinya kita tidak perlu view shooter lagi. Ya nggak sih? Aduh, kita samain aja tadi sama yang tadi ya. Aku belum tahu ini mekanismenya gimana cuy. Mekanismenya belum tahu ya. Oh, begitu. Jadi tetap ya. Ya kita tambahin ini aja nanti. Ntar tungguin ada yang maju. Agak maju sini, nah. Kasih api-api. Api membara. Kasih dulu, kasih api biar burst damage ya. Burst damage dari torch, wood. Nah. Jadi kita tuh harus menyesuaikan tanaman-tanaman baru itu menyesuaikan dari zombinya juga guys. Karena zombinya kan dia ini upgrade juga ya. Ini zombinya upgrade juga dari awalnya yang biasa aja, terus mulai ada yang itu yang football, rugby, ada yang rugby kan. Makan cuy. Oh no. Aman gak sih? Masih kuat gak sih? Tuh iya gak kuat guys. Sini kasih ini dulu. Aduh salah, seharusnya aku kasih squash aja ya. Salah guys. Squash aja guys. No, aku malah kasih makan dia. Salah cuy. Aduh, makan dulu loh. Bentar, sabar. Ini kayaknya aku harus nambah lagi ya. Nambah lagi nih. Nah, ini di sini nih. Aku masih perlu torchwood lagi ya. More zombie approaching. Waduh, sampai level berapa ini, woi? Masih ada lagi, guys. Survival di ini butuh berapa level ya? Oke, kita masih sama ya. Ini buat jaga-jaga. Sebenarnya nggak perlu bawa ini ya, tapi shooter atau aduh, mahal banget, guys. Shooter biasa udah nggak perlu ya, kita pakainya yang repeater aja. Torchwood masih main. Dalam peno it's okay, nice go. Apakah kita harus pakai tolnat? Aduh, tolnat kegedean cuy. Makan aja lah pakai inilah, samain dulu. Kita ganti ke torchwood ya kan. The zombies are coming. Oke, nice. Awal-awal kita langsung tambahin ini aja cuy. Tambahin aja.
Okay, kalau yang apa zombie rugby belum muncul, kita nah, pakai ini aja biar tambah banyak tuh. Nanti ini kita ganti repeater juga tuh biar tambah OP. Kita ganti aja repeater guys. Tapi ngebers nggak tuh damage-nya. Burst damage dari Torchwood. Wah ini gak kuat. Terlalu banyak. Kita harus tahan. Oke. Jupiter ku maju. Kalau nggak kita ganti ini aja guys, ganti melon guys. Dari ganti melon pun katanya bagus kayaknya. Aman gak sih? Sabar. Kenain. Kayaknya kita harus kasih ini lagi ya, karena itu bawa. Aman. Oh, kita ganti ini aja guys. Nah, ganti aja. Oke, udah ketiga. Aman. Paget lagi sama samain. Repeater masih pakai nggak sih? Kayaknya pakai melon. Udah mulai pakai melon. Oke, Torchwood siapa tahu dia ini habis. Kita nggak usah lagi lah. Oke, ini aja. Let's go. Ini ganti melon aja, cuy. Atau seharusnya pakai tree shooter ya? Wah, repeater kayaknya perlu lagi ya, ditambahin ke sini bagus kayaknya. Saya kasih walnut biasa. Makan tuh melon. Melon lagi, kenapa melon? Semangka woi. Melon sih. Oke, karena kelamaan kita pakai ini aja. Gak apa-apa, nanti kita bisa ganti juga jadi walnut ya. Kayaknya matahari itu kurang ya. Sepertinya matahari itu kurang ya. Oke. Aman. Masih aman. Terkendali. Aman gimang. Makan gak sih? Nice. Boom. Yuk zombie. Approaching. Ah, makan tuh. Damage area dan burst damage dari semangka. Wah, dilewatin semua cuy. Kita memang perlu tolnat ya di depan sini ya. Apa gantiin aja ya? Enggak lah, mending gini. Ngapain gantiin cuy? Nah, gua aja. Oke, kayaknya sampai 5 ya, sampai 5 stage. Oke, kita tambahin shooternya lagi, pea shooter. Kalau enggak pakai ini, guys. Biar tambah ngebers enggak tuh. Meninggal dah mereka dah. Tri shooter aja. Nah, yang pinggirnya nanti kalau pakai ini repeater lagi. Torchwood siapa tahu nanti rusak torchwoodnya. Kalau nggak mungkin ketembus sih. Gila sih kalau bisa ketembus ya. Ding. Nah, makan tuh ini.
makan itu. Ini si absolut, guys. Absoluto terbaik tuh. Kita tunggu 325 biar dapat 3 shooter. Nah, nih. Sikat. Di sini kita pakai tolnat lagi nih. Nah, mau ngapain? Udah, lewat. Tolnatnya kelewat, woy. Aman, aman tuh, aman tuh, gimang tuh. Tolnat sangat-sangat OP. Oke, kita kasih lagi. Nah, mau ngapain lompat-lompat? Gak ada gunanya, woy, lompat-lompat, woy. Tabrak-tabrak, mampu. Mana lagi? Ada lagi, masih ada lagi. Final wave gak bisa maju. Makan tuh gak bisa maju kalian. Nice, dapet duit banyak cuy. Coba coba, nice. Oke, kita butuh 5 ini ya, 5 kali main ya. Buat selesaiin ini ya. Oke, you've unlocked a new survival mode. Jadi ada banyak guys, ini ada survival day. Nanti ada yang malam, ada yang di ini, yang di kolam. Habis itu ada yang di kolam sama yang berkabut. Wah, nanti ada di atap, atap siang, atap malam. Apakah kita bakal rematch lagi dengan Dr. Zombos? Oke lah, karena kita sudah berhasil menyelesaikan survival day di mode survival plan versus zombie, maka kita udahan dulu teman-teman. Kita bakal lanjut lagi, masih ada banyak ya di atas itu. Kalian bisa lihat sendiri, nanti kita bakal coba mainin juga ya. So, thank you banget buat yang udah nonton, thank you banget buat yang udah mampir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis, jadi jangan ragu untuk pencet tombol like dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Game On, and see you in the next video. Anjuuu.